Media sosial digegerkan dengan sebuah video amatir yang merekam detik-detik 4 orang tertabrak kereta api di Karawang, Jawa Barat. Keempat orang ini tewas seketika. Kecelakaan tragis ini terjadi tepatnya di Dusun Daringo, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang pada Minggu sekitar pukul 7 pagi. Menurut keterangan saksi, kejadian bermula saat para korban hendak menyeberang rel usai menunggu kereta pertama melintas. Mereka bergegas menyeberangi rel tanpa menyadari dari arah sebaliknya datang kereta lainnya. Para korban mengalami luka berat. Bahkan salah satu di antaranya tersangkut di badan kereta hingga terbawa ke Subang. Dari 4 orang tewas tersebut, 2 merupakan anak berusia 7 tahun dan 9 tahun. Di sisi lain, pihak KAI menyebut sebelum kejadian kereta telah membunyikan suara peringatan berulang kali. Namun warga tidak berpindah tempat sehingga dalam waktu yang singkat, tabrakan pun tidak bisa terhindarkan. KAI pun menyayangkan insiden ini karena sesuai dengan undang-undang, seharusnya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api.